Oke, terima kasih kepada tim kembalaan dan juga Pas Ready, pimpinan di sini yang memberikan kesempatan untuk saya berkongsi pada pagi hari ini, menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan terutama terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada saya. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk membagikan tema ini yang cukup susah untuk saya bagikan. Tuhan, apa yang mau untuk engkau sampaikan Tuhan melalui saya? Nah, saya percaya firman Tuhan adalah pedang bermata dua, bukan hanya kepada teman-teman semua, tapi juga kepada saya juga di tempat ini. Amin. Nah, memahami kepedihan hati Allah. Pernahkah saya membuat hati seseorang pedih? Yang belum pernah, boleh angkat tangan, jangan. Ya, nama saya Tama, mungkin belum kenal, saya orang Indonesia, dan saya bersyukur boleh berada di Malaysia sejak 2009, dan kalau saya berada di Malaysia, boleh berdiri sampai dengan sekarang, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya berada di Malaysia, pertama kali saya sampai di tanah ini, saya tanya, Tuhan, apa yang engkau mau untuk saya buat, Tuhan, di Malaysia ini, ya Tuhan. Dan seiring berjalan masa, Tuhan tunjukkan apa yang dia mau untuk saya buat. Dan ada kejadian, beberapa kejadian, itu membuat hati saya pedih. Itu membuat hati saya tersakiti. Asik, seperti itulah ya, singkatnya. Nah, pastor sudah batuk-batuk tuh. Kita semua pernah, dan kejadian itu bergantung bagaimana kita beresponnya. Sama ada hal itu akan membuat kita semakin lebih dewasa, ataukah hal itu akan membuat kita justru semakin terpuruk ke bawah. It's your choice, ya kan? Saya selalu punya prinsip, orang boleh lempar tai ke kita, tapi belum tentu kita lempar itu balik kepada orang itu. Tapi itu susah, senang mau dicakap, susah untuk dilakukan. Dan ketika kejadian itu membuat hati saya pedih, saya sempat hampir hilang arah. Orang tiada yang tahu, dan saya selama 1 bulan, mungkin 2 bulan, saya tidak tahu, sepertinya bumi ini bergoncang. Seperti itu lah ya, kan begitu kan. Ini semua sudah mulai bertekak, apa ini kejadian ini, brother ya. Janganlah, tidak ada cerita sekarang. Dan saya tidak menceritakan kepada siapa-siapa sampai seorang mentor rohani saya tidak pernah juga bercerita kepada dia. Lalu dia bilang, Tama, boleh tak aku cakap dengan kamu? Oh, ada apa kak, boleh. Sebelum dia mulai cakap, kamu begini-begini ya. Terus dia bilang, tahu dari mana nih, saya bilang kan. Oh, ini kerjaan Roh Kudus nih pasti nih, memang kurang kerjaan Roh Kudus ini. Saya bilang, ya kak, saya bisa cerita, dan dia bilang untuk kuatkan hati, dan dari situ saya mengalami penerobosan. Ya, dan itu tidak mudah. Jadi ketika kita merasakan kepedihan hati itu, kita memerlukan seseorang untuk menolong kita. Betul? Karena kita manusia ini, kita memerlukan satu sama lain. Nah, demikian juga, jadi bayangkan kalau hal itu terjadi kepada kita. Demikian juga, bayangkan kalau hal itu terjadi kepada Tuhan. Apa yang membuat pedih hati Tuhan? Kalau hati kita senang, apalagi kalau orang yang paling kita sayangi, itu menyakiti kita. Betul? Orang kita care, orang yang kita sangat peduli, itu menyakiti kita. Lalu kalau Tuhan bagaimana? Apa yang boleh membuat pedih hati Tuhan? Ulangan 4 ayat 25, apabila Musa berkata kepada orang Israel, apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana,
tetapi pastilah kamu punah. Menimbulkan sakit hati. Jadi apabila kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, apabila kita berkata melakukan apa yang jahat, ini sangat-sangat luas sekali. Luas sekali. Mungkin saya perkecilkan sedikit. Segala sesuatu yang tidak Tuhan redai. Itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Di cell group saya, kami sedang, cell group saya yang kita sedang membahas untuk bagaimana untuk kita lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi, beberapa kali saya bilang, ayo bang, kita harus berhenti untuk perbuatan-perbuatan yang tidak betul. Iya, bang Tama, kita susah. Iya, saya tahu susah, dia bilang. Tapi kita harus, satunya kita berbicara mengenai rokok lah, seperti itu. Ya, saya bukan mau berdebat di sini, rokok boleh atau tidak, saya tidak mau berdebat di sini. Saya percaya kalau Tuhan mau kita merokok dari sejak penciptaan, dia ciptakan cerobong asap di sini. Itu aja. Okay. Jadi jangan bahas mengenai, oh dosa kah rokok, itu saja. Jadi saya bilang dengan mereka, begini saja, kalau nanti mau merokok, selepas beli rokok, sebelum beli rokok lah, sebelum bayar atau keluarkan ringgitnya itu, bilang, Tuhan Yesus saya mau beli rokok, Tuhan mau ikut tak? Bilang. Tidak boleh bang Tama. Ya itu kan, saya bilang kan. Itu aja tidak boleh. Terus nanti kalau sudah terlanjur, tapi kalau sudah terlanjur beli, ya sudah kalau sudah beli, nanti sebelum nyalakan api, ya kan, macam lagu itu kan, nyalakan apimu. Itu lagu luar biasa, oke. Nyalakan api, tanya Tuhan Yesus yang merokok, kok ikut tak? Tidak boleh bang Tama. Itulah, saya bilang. Itulah membuat sedih hati Tuhan. Lalu dia tanya, bang Tama pernah merokok tak? Pernah, saya bilang kan. Susah tak lepas? Iyalah, saya bilang. Memang susah. Tapi susah lepas, ini memang namanya dosa susah lepas. Kalau dosa susah lepas, kalau dosa senang lepas bukan dosa namanya. Karena susah lepas maka jadi dosa. Karena itu mengambil posisi Tuhan dari dalam diri kita. Nah pada hari ini sesuai dengan tema kita mau belajar dari Daud. Untuk memahami kepedihan hati Tuhan. Daud adalah seorang dari suku Yehuda dan anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia seorang gembala kambing domba dan dia diurapi menjadi raja Israel atas pilihan Tuhan di umurnya yang masih remaja. Saul diurapi menjadi raja atas pilihan manusia. Dia yang paling tinggi, dia paling gagah, pokoknya best of the best. Mungkin kalau ada dibuat acara di situ kan Israel Idol, nah itu Saul di depan. Wow, paling top lah semuanya. Tapi ternyata Saul ditolak Tuhan karena Saul memiliki kesombongan. Dia memiliki masalah kesombongan. Dia memandang dirinya lebih berharga daripada kehendak Tuhan. Dia dibuang Tuhan. Dan Tuhan bilang, oh tidak mau, tidak mau. Nah, kita kembali kepada Daud. Daud ini juga kita lihat dari permulaan kisah dia di dalam Alkitab dari 1 Samuel. Muncul namanya di 1 Samuel pasal 16. Wow, luar biasa sekali. Dan seiring berjalan masa kehidupan Daud, selepas itu Daud mengalami beberapa kisah dalam kehidupannya, termasuk perlawanan dengan Goliat. Kita tahu kisah ini, bahkan sampai difilmkan dalam animasi dan dalam perumpamaan, bahkan dunia pun mengambil perumpamaan David versus Goliath. Jadi sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian Daud hidup dalam pelarian dari Raja Saul. Selepas saja dia mengalahkan Goliat, dia hidup dalam pelarian dari Raja Saul, karena Raja Saul merasa saya ada tandingan, saya ada kompetisi di sini, oh tidak boleh. Lalu kemudian Daud juga selain menjadi raja, mengingini istri orang lain, luar biasa. Ya. Harta, tahta, wanita. Itu kalau orang Indonesia cakap, rata-rata kelemahan laki-laki. Kalau tidak harta, uji saja dengan wanita. Kalau tidak wanita, berikan saja dengan harta. Ya kan? Jadi itu ujiannya. Dan Daud mengalami gagal di situ. Lalu Daud juga selepas dia selesai masalah itu, dia mengalami pengkhianatan oleh anaknya sendiri. Anaknya melakukan kudeta. Ya kan? Absalom.
Lalu kemudian dia memiliki suatu hal yang luar biasa, dia ingin membangun bait Allah, dan kemudian dia terakhir sebelum dia mangkat, sebelum dia memberikan kerajaannya kepada Salomo, dia melakukan satu hal yang jahat di mata Tuhan. Dia terbujuk oleh iblis untuk menghitung jumlah seluruh orang Israel. Nah, saya tidak mau membahas di sini, panjang itu nanti. Nah, banyak event-event yang luar biasa dalam kehidupan Daud, tapi izinkan hari ini saya mau membahas mengenai kisah dia dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan berkata, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Samuel berbicara kepada Saul karena Saul telah sombong dan Saul telah meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan dirinya daripada firman Tuhan. Jadi Samuel menegur pada Saul, "Oh, no. Kerajaanmu tidak akan tetap dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan berkata, ya Tuhan Yesus berkata, "The Lord has sought for himself a man after his own heart." Perkataan yang sering selalu kita dengar, David, the man after God's heart, seperti itu. Nah itu dari sini, orang yang berkenan, orang yang diredai Allah, orang yang apapun yang orang ini buat, Tuhan setuju. Katakan saya sama-sama, wow. Tuhan, saya mau beli rumah Tuhan. Setuju. Ujian. Ya kan, luar biasa. Saya saja, Tuhan, saya mau ganti TV. Istri saya bilang, tidak, begitu. Dan cerita. Tapi Daud, apa yang dia perbuat, Tuhan berkenan. Dan buktinya adalah ketika semua orang Israel takut, ciut. Tahu ya, hatinya kecil. Karena muncul satu orang besar dengan tinggi hampir 3 meter, mungkin 3 meter. Janganlah kita berperang. Satu lawan satu sini. Berikan kepada saya prajurit terbaik kamu. Ayo mari kita bertanding. Wah, takut orang Israel. Karena mereka melihat pedang. Mereka melihat otot. Mereka melihat tinggi badan. Mereka melihat perawakan. Dan orang Israel merasa diri mereka kecil, takut. Mereka sudah lupa mereka punya Allah yang besar di belakang mereka. Tapi Daud yang masih remaja, Alkitab berkata, dia datang sebetulnya, dia hanya bawa makanan ke abang-abangnya. Bang, makan bang. Bang Eliab, makan bang. Bang, makan bang. Dia bagi makan ke abang-abang jadi prajurit. Abangnya bilang, "Eh, ngapain kau di sini? Kau tinggalin itu kambing domba, pulang kau sana." Pas dia mau pulang, dia dengar prajurit-prajurit lagi begini. "Ada Goliat cuy di sana cuy." Ketakutan. Jadi si Daud gatal telinganya. "Kalian ngomong apa sih? Ada apa sih?" Dicari tahu, oh rupanya ada makhluk bernama Goliat nih. Tidak sopan dia. Dan ketika semua orang takut, Daud ngadep Raja Saul. "Saul, mohon maaf nih Raja. Biar saya deh yang maju." "Oke, dikasih pakaian." Gak muat nih Raja. Kebesaran. Gak bisa, udah dia pergi berperang sendiri. Ketika dia maju di perbang sendiri, saya tidak tahu bagaimana orang Israel pada waktu itu melihat Daud. Jadi capcai nih. Memang nih. Jadi tofu nih pasti nih. Oke, boleh siapkan penguburan kah? Udah siapkan penguburan. Udah dibuk langsung tanah kuburan. Daud ambil 5 batu. Saya tidak ngerti kenapa dia ambil 5. Mungkin dilempar 1. Kalau gagal, dia ambil lagi yang kedua sampai yang kelima. Tidak. Saya tidak tahu kenapa dia ambil 5. Mungkin karena dari YESUS, tidak tahu. Ya kan, dia bukan orang Indonesia juga kan? Bukan orang bahasa juga, YESUS. Saya tidak tahu mengapa dia ambil 5 batu. Tapi dia ambil batu, diletakkan dalam slingshot dia. Dan dia lempar itu. Jatuh semua orang Israel gini. Mati coy.
itu bukti Tuhan berkenan di hadapan Daud. Hanya satu kali kesempatan dia lempar, kena di sini. Di mana semua tubuhnya gue lihat itu dilapisi dengan armor. Di sini saja yang tidak, di sini pula yang kena. Emang sial lah itu si Goliat. Kasihan. Hanya di sini yang tidak dilindungi, di situ pula yang kena. Hokinya besar. Mungkin kalau lepas itu dia pergi ke apa ke Toto dapat itu, dapat hadiah. Mati dia. Di situ tanda Tuhan berkenan kepada Daud. Ketika semua orang takut, dia tidak menyayangkan nyawanya. Nah, namun, ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian terjadilah hal yang demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi perempuan. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud, bentar, mungkin di selfie dulu. Cari tahu, siapa ini, siapa di Facebooknya ini? Enggak dapat, kok enggak ada di Facebook katanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Siapa perempuan itu? Dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah itu luar biasa. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Come on. Tidak cukup Abigail, Mikal, dan istri-istri yang lain. Gundiknya. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu, Daud, aku mengandung. The tragedy starts. Okay? Tragedi bermula di situ. Kalau dibilang di sini ya, di ayat yang ketiga sangat menarik sekali. Alkitab berkata, istri Uria orang Het itu. Kalau kita baca istri Uria orang Het itu, memang siapa Uria? Kan dia bilang orang Het itu seolah-olah seperti dekat. Memang dekat. Daud mempunyai 30 orang tim inti prajurit. 30 orang ini sejak dari Daud di Gua Adulam, sejak Daud dari pelarian, 30 orang ini adalah 30 orang yang kuat. Dimana kalau 30 orang disuruh Daud pergi berperang, menang kau tim. Pasti beres. 30 orang. Uria adalah salah satu dari 30 orang itu. Pahlawan-pahlawan Daud. Uria adalah salah satunya. Jadi makanya dibilang Uria orang itu. Artinya Daud kenal betul siapa Uria ini. Ini 5 ayat pertama dalam 2 Samuel 11. 5 ayat pertama dalam 2 Samuel 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dari peliharanya. Dan anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Luar biasa. Dia punya peliharaan, tidur sama-sama, makan satu pinggan. Ini artinya kambing domba yang sangat dikasihi. Okay. Pada satu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya itu. Atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan membuatnya menjadi lamb chop. Ya kan, ada well done, raw, segala macam. Ada yang masak kari, ada yang masak macam-macam. Bagi orang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi marah. Menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan. Pandai Daud nih. Ya kan? Dia orang yang hubungannya dengan Tuhan itu dekat. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar daripada moral firman Tuhan, dia langsung, demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Wow. Nathan bilang, belum tahu loh.
dan anak domba betina itu harus dibayar dengan gantinya 4 kali lipat. Siap lagi si Daud masih kasih saman, ya kan? Masih kasih denda. Harus 4 kali lipat dan segala macam. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jeger. Seperti dihantam oleh halilintar. Beginilah firman Tuhan oleh Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Luar biasa. Seandainya belum cukup, ku tambahkan, kata Tuhan. Orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah ini masalahnya. Daud menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini masalahnya. Hati Tuhan pedih. 5 ayat yang pertama, rasanya Daud merasa, I'm fine. Tiada orang tahu. Kalau kita tahu apa yang Daud lakukan berikutnya, setelah dia tahu, setelah Bathsheba memberitahu, Daud aku mengandung. Daud melakukan perencanaan pembunuhan tingkat tinggi. Seperti saya bilang tadi, Uria itu adalah satu pahlawannya Daud. Jadi Daud suruh kepada Yoab, Yoab itu adalah jenderal, dia adalah jenderal. Yoab, nanti kalian pergi perang, suruh Uria paling depan. Waktu musuh sudah menyerang, kalian mundur. Tapi sebelum sampai ke sana, pandai si Daud. Dia suruh Uria pulang. Uria pulang, pulanglah, tidak usah pergi perang. Pulang, tidurlah dengan istri kamu, have fun lah di rumah bulan madu. Kata Uria, oh tidak mau Raja. Kawan-kawan satu sel grup saya kan di sana. Ngapain saya pulang di sini? Sel grup saya lagi camping, lagi camp di sana. Lagi rain, tengah rain di sana. Kenapa saya pulang? Wah, Daud bilang, wah pandai ini orang nih. Dia coba lagi, dia bujuk-bujuk tidak dapat. Akhirnya dibuat pembunuhan. Oke Yoab, nanti kalau sudah mau pergi perang, kalian mundur. Oke bos, masuklah. Yoab bilang, Uria, kamu dapat pangkat hari ini. Us, ada apa bos? Kamu dapat pangkat hari ini. Kamu dapat kehormatan paling depan untuk memimpin prajurit. Yes! Paling depan, serbu! Yoab bilang, mundur. Uria pas mau, serbu! Sendiri gue di sini. Mati dia, jadi lem chop. Di situ Tuhan melihat itu sebagai penghinaan bagi Tuhan. Penghinaan. Dan Daud menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Kepedihan di hati Tuhan. Apa yang mau kita belajar dari hidupnya Daud? Daud berada di ancaman dan dibilang di ayat yang ke-11 ini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dan yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi kawan-kawan, dosa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, akan Tuhan nyatakan di tempat yang, ini betul. Oh brother, tapi itu para koruptor, nanti tenang aja. Tapi kita lihat diri kita sendiri, segala sesuatu yang kita lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan buka di tempat yang terang. Yang paling hamba Tuhan takut, tahu? Kalian tahu tak apa yang paling pastor-pastor takutkan? Hamba Tuhan, pengkhotbah, apa yang paling kita takutkan? Tiba-tiba datang pendoa syafaat, pegang mic. Tuhan bilang kepada kita, pastor kita telah melakukan perbuatan dosa. Oh itu yang paling ditakutkan, tahu? Itu bukan lagi teguran, pengumuman. Tapi saya ini bicara serius itu. Tuhan tidak segan-segan, bukan Tuhan mau mempermalukan orang, tapi Tuhan membela namanya. Jadi kalau sebelum kita melayani, bereskan.
kalau ada hal yang merupakan konflik antara kita dengan Tuhan. Bahaya kita melayani, saya bukan bicara pelayanan panggung, bukan. Ini mah bukan pelayanan panggung. Dalam hal segala hal. Tahu kah teman-teman, anak-anak Imam Sekewa waktu mereka mengusir roh jahat dan mereka anak orang dirasuk itu bilang begini, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, kau siapa? Saya pernah ada satu saat saya diberikan kesempatan untuk memimpin orang pelepasan, kemudian ada saya dengan seseorang lagi, terus tengah didoakan seperti itu, lalu orang itu dirasuk, terus orang itu bicara, saya tahu itu kuasa jahat, dibilang seperti ini, oh aku tahu kamu kan baru begini-begini kemarin. Orang yang mendoakan itu dari yang dalam nama Yesus. This is called intimidation. And this is what the evil could add dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia bagus dalam intimidasi. Iblis itu tidak perlu menunjukkan gigi yang panjang, terbang kepala dengan ususnya melebar-lebar gitu begini. Aduh, itu mah begini. Jujur saja, saya tidak takut begitu. Dan kita harusnya tidak takut. Kalau kita takut dengan begitu, omong kosong nama Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau kita tidak membereskan konflik kita dengan Tuhan sebelum kita melayani, itulah yang akan membuat celah, iblis akan menuduh kamu. Oh, kamu kan baru begini kemarin. Kamu kan kemarin baru lihat gambar porno kan? Dan itu tuduhan akan menghentikan kita dari melayani Tuhan. Karena kita merasa tertuduh. Berapa banyak sekarang anak-anak muda di sini yang kamu sering merasa tertuduh, maka itu kamu enggan melayani Tuhan. Dan saya bilang, bereskan. You have to move forward. Kamu harus maju ke depan. Berarti, tapi saya tidak sanggup. Cari orang, cari komunitas. Maka itu kita perlu komunitas. Kita perlu orang untuk saling menguatkan kita. Amin? Amin? Saya dari dulu, saya hati saya sebetulnya untuk orang-orang muda. Dan saya rindu untuk melihat anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang membuat jadi perbedaan. Anak-anak muda yang membuat jadi perbedaan. Dan jangan kita bilang keadaan situasi itu yang membuat kita untuk memutuskan untuk melakukan hal-hal yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga pernah menjadi remaja dan saya juga banyak melakukan dulu hal-hal yang bodoh. Yang saya bilang bodoh, betul. Hal yang bodoh, hal yang najis, hal yang kotor, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya tidak boleh terperangkap dengan masa lalu. Dan saya terpikir, saya berada dalam satu titik konflik, saya tiada orang yang bimbing saya, memang saya keluarga Kristen, tapi kami tidak begitu ditekankan dengan secara kuat sekali mengenai nilai-nilai Kristen. Alkitab hanya ada di rumah, mungkin hanya saya buka hanya hari Minggu saja. Kami tidak begitu ditekankan mengenai iman kekristenan. Saya berada dalam satu titik konflik. Bagaimana cara saya harus merespon? Saya ikut Tuhan bertahun-tahun, Tuhan saya terancam untuk tidak dapat sekolah. Saya tidak punya uang, Tuhan. Tuhan bilang kau akan memberkati. Saya berada dalam titik konflik, saya hampir bersungut-sungut dengan Tuhan. Saya hampir komplain dengan Tuhan. Tuhan, kau suruh saya pimpin cell group. Saya pimpin cell group, Tuhan. Sekarang, Tuhan, saya hampir tidak dapat menyelesaikan studi saya. Karena saya 11 bulan tidak bayar uang sekolah. Bulan depan, kalau saya masih tidak bayar, saya tidak boleh ikut ujian exam, national exam, Tuhan. Untuk saya pergi ke college. Tidak boleh. Sementara itu, Tuhan bagi saya mimpi, tama kamu akan pergi ke college. Saya sampai dalam posisi yang hampir tidak mungkin. Saya berada di lingkungan neighborhood
kejiranan yang banyak orang juga yang dada, ada yang seumuran saya pada masa itu masih remaja, dia sudah seks bebas, dan macam-macam. Jadi dia saya berada dalam posisi yang, Tuhan, apa yang harus saya buat, Tuhan? Apakah keadaan itu saya dapat jadikan alasan? Tidak. Tapi saya kembali kepada firman Tuhan. Walaupun susah, jujur susah. Susah, sangat susah sekali. Sepertinya seolah-olah firman Tuhan itu tidak relevan dengan kehidupan saya. Sering kita begitu? Pernah? Tuhan, katakan engkau baik, Tuhan. Saya belum dapat kerja, Tuhan. Anak saya perlu susu, Tuhan. Engkau katakan engkau baik, Tuhan. Bapak saya sakit. Tuhan, kau katakan engkau baik, Tuhan. Saya baru ditinggal pacar saya, Tuhan. 3 tahun kami, Tuhan. Sudah siap mau menikah. Sudah book pula bangun apa majelis itu, Tuhan. Tapi dia pergi, Tuhan. Tuhan izinkan. Sekarang bagaimana respon kita untuk maju ke hadapan. Nah, setelah Nathan menyampaikan hal ini kepada Daud, di ayat berikutnya, 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saya mencoba mencari tulisan asli bahasa Ibrani di ayat yang ke-13 ini, apa sebetulnya yang Daud cakap kepada Nathan, sehingga Nathan berbicara kepada Daud langsung, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud melakukan perzinahan, ambil istri orang, perencanaan pembunuhan sampai orang mati, lalu hanya Daud bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Lalu Nathan bilang, oh Tuhan telah menjauhkan dosamu daripadamu. Kenapa boleh cepat begitu? Betul tak? Cepat betul. Yang pertama, Daud segera sadar akan kesalahannya. Dalam Mazmur 52:8, jadi Mazmur 52 ini adalah waktu Daud sebelum dia menjadi raja, waktu dia berada dalam kejaran Saul. Waktu dia diburu oleh Saul. Jadi Saul sangat tidak suka dengan Daud, dan Saul ingin untuk Daud itu mati. Mazmur 52:8 dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Pohon zaitun di dalam rumah Allah. Pohon zaitun itu besar. Saya belum pernah pergi ke Israel, tapi saya cari gambar-gambar lah. Kalau Pastor Edi kan sudah Israel. Jadi mungkin kalau gambar saya boleh tidak valid ini. Tapi sebesar inilah saya cari-cari gambar-gambar, pohon zaitun boleh besar juga. Di pohon, pokok, zaitun, di dalam rumah. Kenapa Daud memilih perkataan itu, ayat itu? Kalau kita, saya coba analogikan, kalau kita ada rumah kan, dan kita letakkan satu pokok di dalam rumah, artinya apa? Artinya, tanaman itu sangat berguna, sangat berhasiat, dan sangat-sangat kita ingin untuk berada di dalam rumah. Betul? Karena tiada orang letakkan tanaman, kalau memang orang itu memang betul-betul sayang dengan tanaman itu, di dalam rumah. Biasanya tanaman itu pasti di luar. Entah kena di balkon lah, supaya kena matahari, ya kan? Tapi ini di dalam rumah. Dan dikatakan pohon, pokok, besar artinya. Apa artinya di situ? Artinya Daud punya hubungan yang rapat dengan Tuhan. Sehingga ketika saja dia, aku telah berdosa ke hadapan Tuhan, Tuhan telah menjauhkan dosanya Daud. Kita di sini apapun level kamu, maukah kamu pemimpin, maukah kamu cell group leader, zone leader, pastor, atau pelayan, atau jemaat biasa. Di manakah kita saat ini? Apakah kita di luar rumah Tuhan? Ataukah saya di dalam rumah Tuhan? Atau jangan-jangan saya tidak tumbuh di mana-mana? Itu paling mengerikan.
Betul tak? Hal yang salah satu hal yang mengerikan dalam status kita sebagai orang Kristen, kita tidak tahu sama ada kita diterima Tuhan atau tidak. Itu yang paling mengerikan. Orang-orang datang ke Bomo, mereka membawa persembahan-persembahan. Mereka melakukan sedemikian rupa bagaimana caranya supaya mereka diterima oleh roh yang ada di sanalah. Apapun mereka lakukan. Sebetulnya hampir sama dengan Tuhan Yesus. Bedanya, kita tidak perlu lakukan apa-apa, karena dia sudah lakukan semuanya. Yang hanya kita perlu lakukan adalah, datang saja kita jujur ke hadapan Tuhan. Just come clean to him. Datang saja terbuka, I am here Lord. Kita tidak perlu persembahkan ayam, darah ayam, sayang betul, padahal bisa boleh kita masak gitu kan. Daging-daging, aduh, apalagi kalau diserahkan kepada Bomo itu kan babi, aduh sayang betul. Padahal kita boleh jemput sel grup kita buat barbecue. Kita datang kepada Tuhan, kita hanya perlu mempersembahkan diri kita. Daud adalah di belakang, aku seperti pohon dalam rumah Allah. Bayangkan hall 4 ini, ada pokok besar di situ. Wow. Mungkin yang tumbukan pohon itu kurang kerjaan memang seperti itu ya. Tapi Daud seperti itu, pokok besar di rumah Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang menyirami pokok itu sendiri. Betul tak? Pemilik rumah itu siapa? Ya Tuhan. Kalau si Daud adalah pokoknya, pohon itu, berarti apa? Tuhan yang menyiram pokok itu. Apakah kita mengizinkan diri kita untuk disirami oleh Tuhan? Pada waktu saya, kami dua kali bulan Agustus saya pulang ke Jakarta, emergency, bapak saya meninggal. Bulan depannya September saya juga ke Jakarta, adik saya berkawin. Kurang lebih yang bulan Agustus sekitar 11 hari, 12 hari, kemudian selanjutnya 2 minggu yang bulan September. Waktu saya balik ke Jakarta itu, saya ada tanaman di balkon kami, ada beberapa tanaman, dan saya bilang, betul-betul saya bilang, sebelum kami pergi itu saya bilang kepada tanaman itu, aku pergi dulu ya, aku bilang. Betul saya bilang, aku pergi dulu ya, kami pergi dulu, ini lagi panas, tolong jangan mati kalian. Saya bilang begitu. Pergi 11 hari, balik. Hal yang pertama sudah masuk rumah kami, saya terus pergi ke balkon, saya buka. Mati tidak? Ada yang mati tidak? Tidak ada yang mati. Betul. Tapi tanahnya itu sudah kering sekali. Ya, namanya kan di dalam pot, ya kan? Sudah kering sekali. Saya percaya, saya percaya iman saya itu sampai kepada tanaman-tanaman itu. Apalagi kalau Tuhan, kita tanaman-tanaman itu, Tuhan yang berbicara. Jadi. Urusannya adalah sama ada kita mau, kalau Tuhan siram, kita sekarang tanamnya, kita mau ambil air itu atau tidak? Kalau Tuhan beri fertilizer, kita mau serap fertilizer itu tidak? It's your choice. Kita diberikan 24 jam, 7 hari yang sama. Kita diberikan internet yang sama, akses yang sama, kita boleh belajar banyak hal. It's your choice. Amin? Amin. Hal yang kedua, kalau Daud dalam hal yang baik saja, dia tidak setengah-setengah, termasuk juga ketika dia bertobat. Dalam 2 Samuel 6 ayat 16, apabila ketika Daud dia sudah menjadi raja, dia sedang menyambut tabut Tuhan datang masuk ke Yerusalem. Dikatakan seperti ini, ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Ketika semua orang berjalan dengan Daud berjalan ke depan, dia raja dengan pakaian dia sebagai raja, dia menari-nari, dia melompat-lompat. Dia begitu kegirangan, tabut Tuhan datang. Dia tidak memikirkan, saya seorang raja, harusnya menjaga image di depan orang Israel.
pakaian saya ini mahal. Dia tidak jaga image sama sekali. Kalau dia dalam hal yang baik, saya dia bersungguh-sungguh. Ketika dia bertobat, dia pun bersungguh-sungguh. Apabila kita bertobat, kita sungguh-sungguh atau tidak? Ketika kita berbicara, I'm sorry Lord. Betulkah? Teman-teman, setiap kali Pastor Edi beradaan buat perjamuan, bagi saya itu salah satu hal yang paling saya takut. Mungkin saya bilang begitu. Karena kan dibilang begini kan, mari kita menguji hati kita. Dan mengakui kesalahan kita. Itu ngeri coy. Kita makan itu bukan sekedar makan seperti roti yang kita beli di KK atau 7-Eleven. Bukan. Walaupun roti ini tidak ada rasa ya. Itu hanya simbol. Tapi kita makan itu, kita makan tubuh Kristus dan kita minum darah Kristus. It's a real thing. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan kita, apa yang kita buat itu hanya jadi omong kosong. Besoknya kita lakukan lagi dosa yang sama, minggu depannya kita buat lagi yang sama. Kita tidak mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Daud, dia dalam hal yang baik dia bersungguh-sungguh, ketika dia bertobat juga, dia sungguh-sungguh bertobat. Saya berusaha mencari kenapa Daud Tuhan boleh dengan serta-merta dengan segera katakan dosamu telah dijauhkan daripadamu. Saya coba mencari apa sebetulnya yang Daud cakap. Tapi sekali lagi Tuhan bilang dalam 1 Samuel pasal yang ke-647, 1 Samuel 16, Tuhan manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bagaimana hati Daud. Karena tadi dibilang Daud itu seperti pokok di rumah Tuhan. Jadi Tuhan tahu siapa Daud luar dan dalam. Apakah kita mengizinkan Tuhan tahu kita luar dan dalam? Kita bilang, saya mau bertobat. Bertobat. Kalau saya mau melayani Tuhan, layani sungguh-sungguh. Saya mau jadi usher. Layani sungguh-sungguh menjadi usher. Shalom Pak. Shalom Brother. Shalom Sis. Layani sungguh-sungguh. Shalom. Begini lagi berdirinya. Happy Sunday. Layani sungguh-sungguh. Kalau kita main musik, kita boleh main musik. Kembangkan talent kita. Jangan setengah-setengah. Harinya adalah GCD. Brother, seperti firman Tuhan bilang, Tuhan itu tetap selama-lamanya. Saya juga tetap GCD selama-lamanya. Jangan. Belajar sungguh-sungguh. Kita yang belajar di college, belajar sungguh-sungguh. Amin. Amin. The only thing that blocking us to move forward is ourselves. Amin. Itu satu-satunya yang memblok kita untuk maju ke hadapan. Hanya kita sendiri. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, kita bertobat, kita juga bertobat sungguh-sungguh. Hari-hari ini semakin jahat. Beberapa hari yang lalu, anak saya tanya, Papa, kenapa ada perang? Last year katanya, kita berdoa setiap hari untuk Rusia dan Ukraine. Why now Israel Palestine? Saya susah jawab itu. Dan saya bayangkan, teman-teman, kalau setiap kali Indonesia Malaysia kita ada pertandingan bola sepak, ya kan? Oh. Tidak boleh disatukan Indonesia sebelah sana, Malaysia sebelah sana. Kalian tahu, teman-teman tahu, dan ada satu row ini, satu row akan dibiarkan kosong. Jadi satu blok itu dibiarkan kosong. Supaya terpisah seperti ada jurang di antara kita. Karena kalau sebelah-sebelahan begini. Betul tak? Betul tak? Jadi boleh bayangkan, saya bayangkan bagaimana saudara-saudara, saya bukan bicara, bagi saya semua manusia saudara. Ya, saya tidak memihak, saya bilang dengan anak saya, Papa tidak memihak kemana-mana. Karena anak saya bilang, Papa siapa yang benar? Saya tidak memihak kemana-mana, saya memihak kedamaian. Okay? Karena Tuhan bilang, berbagailah orang yang bawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak
Allah. Kita beruntung kedamaian, itu saja. Jadi bayangkan kalau misalkan mereka sebelah-sebelahan, anggap saja seperti Indonesia Malaysia kalau terjadi di pertandingan bola sepak bergaduh, kita di tengah-tengahnya. Kita akan mengalami kengerian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Orang tidak lagi peduli ke kanan, ke kiri. Kita berada di hari-hari ini. Yang kita tidak tahu, kalau teman-teman baca di Twitter, saya orang yang juga aktif juga di Twitter, dan saya mengikuti apa sebetulnya yang orang bincang di luar, apa orang-orang para petinggi, para pemimpin negara, apa yang mereka pikirkan. Saya baca, dan saya berdoa, oh Tuhan, semakin dalam, saya semakin, kadang saya merasa risau juga, tapi saya berdoa, Tuhan, saya serahkan kedaulatan kepada tangan-Mu, Tuhan. Because, you know what, kalian tahu, banyak dari mereka sudah berbicara mengenai Perang Dunia Ketiga. I'm not kidding. I'm really serious. Kalau teman-teman lihat sekarang apa yang terjadi di US, di Texas, di Harvard, di New York, hampir semua bandar-bandar besar di US, mereka semua tengah buat demonstration yang besar sekali mengenai mendukung Palestine, Free Palestine. Saya bukan memihak mana-mana, sekali lagi bukan, tapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Dan bukan hanya itu saja, banyak terjadi pergaduhan. Kita tidak tahu apa bagaimana hari depan. Jadi kalau musuh-musuh mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, belum terlambat lagi. Jangan kita tunggu sudah nafas saja sudah di Senin Kamis. Tahu Senin Kamis, Senin nyambil nafas, Kamisnya buang. Baru kita ingat Tuhan. Kalau kita mau berdoa, mau bertobat, kita bertobat sekarang, lakukan dengan sungguh-sungguh. Hal yang terakhir. Lalu, namun Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 19, namun Daud melihat pegawainya itu, jadi Tuhan menulahi anaknya Daud, ya kan, yang dikandung oleh Batsyeba itu. Jadi si Daud berpuasa, dan kemudian anaknya itu mati. Di 2 Samuel 12 ayat 19, namun Daud melihat pegawainya berbisik-bisik. Kenapa nih pegawai saya berbisik-bisik? Sehingga mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Bertanyalah Daud kepada pegawai-pegawainya, sudah mati kah anak itu? Ya, sudah mati kah anak itu? Sudah mati belum? Gitu ya. Jawab mereka, ia sudah mati. Bangunlah Daud dari lantai. Jadi Daud itu tengah berdoa, berpuasa di lantai. Dia berdoa, berpuasa. Seperti saya bilang, dia bertobat, dia sungguh-sungguh. Dia berdoa di lantai. Lalu bangunlah Daud dari lantai, lalu mandi berurap dan berganti pakaian. Datanglah ia ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Lalu pulanglah ia ke istananya dan meminta dihidangkan roti dan untuk dimakan. Lalu bertanyalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti dari hal yang kau perbuat ini? Sebab ketika anak itu masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi pada waktu anak itu mati, engkau bangun dan memakan makananmu. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, sebab pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu dapat hidup. Sekarang ia sudah mati, apa gunanya lagi aku berpuasa? Dapatkah itu mengembalikannya? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Inilah juga Mazmur Daud ketika dia berada di dalam kejaran Saul. Ketika Saul menyuruh orang untuk memperhatikan rumah Daud, gunanya untuk membunuh Daud. Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Siapa di sini kita yang tidak khawatir? Kalau di sini kita tidak khawatir, saya berdoa teman-teman segera dipanggil Tuhan, sebelum datang kekhawatiran itu dalam kehidupan Anda. Amin? Berarti semua di sini kita khawatir ya? Berarti sama kita nih, satu cell group semuanya. Tapi jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Itu. Kita khawatir, tapi kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Orang hidup dalam kekhawatiran, itu tidak akan menambah sahasa dalam kehidupannya. Kita semua khawatir, betul. Tapi kita jangan biarkan kekhawatiran itu. Dan terakhir, kita terima keputusan Tuhan. Siapa yang pernah merasa keputusan itu tidak tepat dalam kehidupannya? Saya pernah. Kenapa Tuhan buat begini?
Seolah kita mau bilang, Tuhan kok becuskah kau urus itu di surga? Kalau tidak becus, turunlah sini, saya urus dari surga. Begitu. Macam kita ini pandai-pandai. Tapi kita harus terima keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu yang benar. Tapi sebelum kita terima keputusan Tuhan, kita harus jadi pokok dulu di rumah Tuhan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh ke depan Tuhan. Pelayan Tuhan, boleh? Supaya kita mengerti kepedihan hati Tuhan. Dan saya bukan berbicara kepedihan hati Tuhan kepada kita, bukan. Tapi supaya juga kita dapat mengerti bagaimana pedihnya hati Tuhan memandang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sekitar kita, keluarga kita, di luar sana, Malaysia ini. Kita sering komplain tentang Malaysia. Pernah kita berdoa sungguh-sungguh, kita masuk bilik, betul-betul memang kita berdoa untuk Malaysia. Bukan karena Stevie datang sini, mari teman-teman kita berdoa untuk para koruptor di sini supaya dihukum. Bukan begitu. Tapi kita masuk di bilik kita berdoa. Tuhan, berdoa Tuhan untuk Malaysia ini lepas daripada corruption Tuhan. Lepas daripada rasuah Tuhan. Kita komplain Malaysia, tapi kita tidak pernah bagi Malaysia, tidak pernah berdoa bagi Malaysia. Dan kita mengharapkan perubahan. Kalau kita mau Malaysia berubah, ambil kesempatan ini. Berdoa bagi Malaysia. Berdoa bagi para pemimpin kamu. Kita mau berdoa bagi cell group kita. Kita mau melihat cell group kita mengalami pertumbuhan. Pernah kita betul-betul intentionally kita berdoa untuk cell group kita. Setiap orang-orang dalam ahli cell group kita sebutkan namanya satu persatu. Kita pikirkan masak-masak apa sebetulnya yang dia alami ya. Mungkin kita WhatsApp dia, kita tanya kabar dia. Menjadi cell group leader tidak mudah, betul. Tidak mudah. Tapi saya bagi tahu satu hal, itu satu kehormatan. Amin. Satu kehormatan. Menjadi melayani di rumah Tuhan juga itu tidak mudah. Kita akan mengalami konflik kanan-kiri. Betul. Jangan pikir orang-orang ini tidak ada konflik dengan saya. Ada semuanya di sini ada konflik. Ada ya? Ada? Tapi saya bilang dengan mereka, kalau kalian melihat suatu yang salah dalam diri saya, dalam pimpinan saya, apa yang saya sampaikan salah, kalau kalian, tandanya kalian sayang kepada saya, kalian bicara langsung dengan saya. Kalau kalian tidak bicara langsung dengan saya, simpan, atau bahkan yang lebih teruk, update status di Facebook, itu pengumuman namanya coy. Berarti kalian tidak mengasihi saya. Itu omong kosong. Tanda kita mengasihi, kita menegur, kita empat mata. Tuhan Yesus pernah menegur, ya menegur. Kita lakukan dengan cara yang benar. Maksud saya adalah, mari kita sadar akan kesilapan kita. Mari kita bertobat, tidak setengah-setengah. Melayani Tuhan juga jangan setengah-setengah. Sepenuh hati, 100%. Bagaimana tandanya kita tahu kita sudah melayani 100%? Tandanya adalah, anggap saja yang kita layan, yang kita lakukan sekarang, itu hanya baru 50%. Jadi besoknya harus terus naik. Anggap saja yang di belakang itu tidak 100%. Sehingga kita punya terus berpikir ke depan, saya harus maju ke depan. Saya orang IT, seorang software. Software itu, teman-teman tahu dalam aplikasi Anda di handphone, itu selalu di-update. Kalau mungkin teman-teman pakai iPhone, App Store, seperti itu, atau Google dari Google Store, itu selalu di-update. Update itu bukan hanya update sekedar update saja, bukan. Tapi mereka memperbaiki setiap aplikasi, setiap software yang diinstal di dalam HP Anda, dalam ponsel Anda, dalam smartphone Anda, supaya pernah membaik. Kalau ditemukan ada bugs, ada satu yang cacat, mungkin ada orang buat penetration test dan aplikasi Anda boleh dihack oleh orang lain. Sehingga developer, pembuat aplikasi itu merasa, oh saya harus perbaiki. Dan dia perbaiki dan dia hantar. Maka itu teman-teman boleh dapat auto-update. Software saja di-update. Kerohanian kita pun sama. Kita harus makan, kita harus bertumbuh. Jangan hanya diam di tempat, jangan. Kita harus bertumbuh. Dan cara kita bertumbuh, kalau kita mau melalui Daud, dalam hal ini kita sadar dengan segera akan kesalahan kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir kita harus terima keputusan Tuhan. In the end, follow me, kata Yesus. Bukan Yesus yang follow kita. Come,
I will make you fisher of men. Kan begitu. Ikut. Jangan kita takut Tuhan. Harus begini Tuhan. Maka itu banyak sekarang anak-anak muda terpesong. Anak-anak muda tinggalkan keluarga. Anak-anak muda lebih menyukai, lebih mendengarkan teman-teman. Mereka yang punya pengaruh yang buruk daripada gereja. Tapi gereja pun akhir-akhir ini banyak menutup telinga, banyak menutup mata mereka dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kita anggap oh semua baik-baik. Padahal sebetulnya kalau gereja kita melihat turun ke bawah, banyak hal mungkin yang kita perlu perbaiki. Tapi kita tidak sempurna. Maka itu kita perlu bicara komunikasi sama lain. Amin. Pastor Eddie, kalau Pastor Eddie dan berada dengan Elder An, bekerja mereka hanya berdua saja di gereja ini. Mereka tidak akan punya waktu dengan keluarga. Maka itu dia perlu kita semuanya. Tapi para leaders juga, kita memerlukan semua satu sama lain. In the end, we are not building the church. We are building the kingdom of God. Kita bukan membawa nama gereja, tapi kita membawa nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami datang, kami menyadari akan kesilapan kami Tuhan. Kami datang, kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan kami juga mau menerima setiap keputusan-Mu Tuhan. Segala kesilapan, segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami juga memiliki hati untuk memandang orang lain betapa pentingnya juga kabar keselamatan Injil itu boleh sampai kepada orang lainnya Tuhan. Ora basyakarada bayana masyakarada. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Di sempurnakan selalu. Jalanku memuliakan namamu. Kami mau dibentuk Tuhan bagaikan bejana, siap dibentuk demikian hidupku di tanah. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu namamu. Mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Saudara,
Gereja rumah Tuhan sepatutnya menjadi tempat untuk kita mengalami pemulihan. Gereja adalah tempat di mana kita mengalami keterbukaan, di mana kita mengalami kesembuhan, teman-teman. Saudara-saudara, mari kita saat ini, kita sadar akan segala kesalahan kita. Mungkin ada yang kita sembunyikan dari hadapan Tuhan, dan itu menjadi penghambat kita, menjadi penghalang kita untuk kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maukah hari ini untuk kita mengalami perubahan, untuk kita mengalami transformasi, supaya kita melayani Tuhan, kita kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, 100% bahkan lebih daripada itu. Supaya kita menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang selalu komplain, kita selalu menjadi orang yang sepertinya kita mau mengatur setiap keputusan Tuhan. Pada hari ini, mari kita bertobat. Pada hari ini, mari kita berubah. Pada hari ini, mari kita berubah. Kita semua berubah. Kita semua berubah. Pada hari ini, mari kita semua berubah. Bertobat. Supaya kita menjadi pokok di rumah Tuhan. Menjadi kita sayangan Tuhan. Siapapun kamu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saya tidak memanggil teman-teman ke depan, tapi Roh Kudus ada di sini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau teman-teman hari ini mau ambil komitmen kembali untuk ikut Tuhan, siapapun kamu, dengan rendah hati, bolehkah kamu ikuti doa yang saya ucapkan? Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, saya mendengar kebenaran firman-Mu. Saya tahu Tuhan, seorang yang bersalah. Pada hari ini, saya bertobat. Saya mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh kekuatan saya, pikiran saya, roh saya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, saya mau Tuhan menjadi pribadi kesukaan-Mu ya Tuhan, supaya saya bertumbuh Tuhan, menjadi pokok di rumah Tuhan. Saya mengaku Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya. Saya buka hati saya Tuhan, untuk Engkau beracara, untuk Engkau bertindak, untuk Engkau melakukan kesukaan-Mu Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Rabasyakara. Aku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam hati kita. Selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Jadikan ini sebagai kerinduan hati kita, doa kita pada pagi hari ini. Kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, jika selama ini Tuhan pertobatan kami tidak serius di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus.
firman-Mu yang begitu mengingatkan kami hari ini, yang begitu menyadarkan kami hari ini Tuhan, betapa kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyadari setiap dosa, pelanggaran kehidupan kami yang tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang melihat jauh kedalaman hati kami. Ketika selama ini Tuhan kami hidup berpura-pura, kami hidup double face life, Engkau melihat dan Engkau kenal semua itu ya Tuhan. Kami mau belajar daripada Daud. Kami mau belajar daripada Daud hari ini ya Tuhan. Jadikan ini satu dasar yang kuat di dalam kehidupan kami moving forward. Setiap kali kami lalai, setiap kali kami jatuh dalam dosa, kami datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat, mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau adalah Allah yang a forgiving God. Engkau adalah loving Father. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Karena Engkau tidak pernah menolak setiap kali kami menghadapi Engkau. Setiap kami lari dengan hati kami yang hancur, Engkau tetap membuka tangan-Mu dan merangkul kami dan mengasihi kami. Karena itulah Engkau, justru itulah Engkau mati di kayu salib untuk memungkinkan semua ini. Jadikan itu dasar dalam kehidupan kekristenan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun itu kami tidak suka, tapi kami mau melihat kedaulatan Tuhan. Kami mau menerima itu sebagai kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu at the end of the tunnel ada cahaya, ada terang, ada maksudnya. Mungkin banyak perkara, banyak peristiwa yang kami alami hari ini yang mungkin kami tidak mengerti dan kami tidak paham. Oh Tuhan, mungkin itu sangat menyakitkan, itu sangat menekan hidup kami. Tapi kami mau belajar hari ini Tuhan. Kami mau belajar menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik untuk kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat, berkuasa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah meresponi firman Tuhan hari ini. Tiba dan sampailah waktunya untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bukan hanya setakat untuk kita dengar, tapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Tama, yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan begitu baik. Berkati hamba-Mu, pakai hidupnya, keluarganya, bahkan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Agar dia akan terus dipakai dengan luar biasa. Untuk menjadi hamba-Mu, menjadi pemimpin, menjadi pribadi yang akan membawa Injil kerajaan-Mu dimanapun dia pergi Tuhan. Jadi berkat. We thank you for Brother Tama and his family. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hati hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau dan mengasihi pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya yang ada di Indonesia, berkati keluarga yang ada di sini. Terima kasih Tuhan bagi kami yang sudah menerima firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu, kami istiharkan kebenaran ini dalam hidup kami. Supaya ia benar-benar bertapak dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Dia berkuasa memelihara-Mu supaya kamu tidak tersandung. Dia membawa-Mu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang Esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, keagungan, kekuasaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam, di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Mari setiap anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.